Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin. Jangan sakit-sakit ya. Nih ya, alhamdulillah teman-teman, ada pecak jengkol. Sekarang kita mau makan sama pecak jengkol. Terus ini ada yang kacang koro ya. Naon di Tika mana minatnya? Apa ya? Toai. Terus ada keripik, terus ada ini lalapan. Panen dikit di belakang rumah. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sok yang mau ini, mau bikin pecak jengkol, lebih bagus ini pakai apa sih namanya, jeruk limau. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang ini aja. Saya bawa sambal jengkol juga ya. Bukan sambal jengkol, sambal bawang. Masa bikin pecak gitu sama sambal jengkol? Sambal tuh, sambal apa tadi? Sambal, bukan sambal bawang, sambal goreng ini mah. Enak sambal goreng. Ini jengkolnya digoreng dulu juga bisa ya. Kalau Tika mah nggak goreng-goreng. Setelah siram air panas langsung. Oh iya, kalau di kota mah ada bumbu yang namanya temu kunci. Itu biasanya enak buat sayur bening tuh, buat pecak ikan, pecak lele, semua pecak menggunakan bumbu temu kunci itu enak. Di sini nggak ada temu kunci ya, masalahnya. Kalau itu mah ada, kita gunain jahe sama apa, kencur, seperti biasa. Kencur. Tadinya lalap ini mau dicuel ke sambal goreng tadi.
Udah ada yang nemuin belum? Kenapa? Restoran selalu yang berbintang. Katanya, nyatanya bermatahari itu lebih terang. Ini masih pagi ya. Jadi matahari ini masih anget. Belum panas, belum. Anget-anget kuku gitu. Kan waktunya berjemur. Kalau menurut Ika mah, enakan direbus gitu ya, daripada digoreng. Maksudnya habis digebrek gitu, terus digoreng gitu. Pedas banget. Pagi-pagi enak banget emang. Di sini cuacanya adem ya. Jadi kalau berjemur hangat. Pecak jengkol. Lebih tepat sekarang. Kalian bikin pecak jengkol juga. Beres banget. Ini kan ada cabenya juga. Nggak lagi galau ya, hanya butuh pedes. Ah,
habis. Hah. 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 Ntar hah lagi dengan nanya. Habis. Ambil satu lagi. Mantap banget ini ya. Ada yang bilang dia tahu orang India ya, makanya geleng-geleng ya, yang ada orang-orangan sawah kan di kebun ini. Ya, ini di kebun, nggak di India. Nggak apa-apa, kamu terima semuanya. Nggak akan pernah ini ya, nggak akan pernah bosan ketika di hadapan kalian ya. Terima kasih buat semuanya ya, terima kasih buat semuanya. Jangan kapok ya, ambil baiknya buang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Dan lebih jadi adik-adik, kakak, awas, kena itu, awas, kamu, diam, dari anak. Bye.